Oke, selamat sore. Selamat datang kembali tentunya di channel Pangeran Kurok. Jadi untuk editing kali ini kita akan editing sebuah foto jedak-jeduk menggunakan DJ gaun merah Sonya dengan versi DJ Opus ya. Jadi teman-teman bisa dapatkan musiknya di YouTube ataupun di TikTok ya tentunya. Nah, jadi jangan terbuai ya teman-teman. Jadi teman-teman jangan terbuai dengan kata-kata manis ya tentunya. Oke, baik, jadi kita langsung saja ke editingnya. Di sini kita menggunakan satu aplikasi yang namanya aplikasi Capcu, dan teman-teman bisa dapatkan aplikasinya di Play Store secara gratis. Oke, dan di sini kita langsung saja pilih bagian new project, kemudian di sini kita pilih satu foto saja teman-teman ya. Kita menggunakan satu foto saja, cukup mudah ya buat teman-teman yang mungkin masih pemula. Nah, kita pilih saja bagian fotonya, kita klik saja bagian lingkarannya seperti ini, kemudian kita pilih di bagian logo berwarna hijau di bawah. Nah seperti ini. Kemudian bisa kita perpanjang untuk ukuran fotonya, kita geser saja ke bagian sebelah kanan seperti ini. Kemudian di sini kita tambahkan tuh audionya. Teman-teman bisa dapatkan musiknya di TikTok ataupun di YouTube dengan judul yaitu Gaun Merah ya, versi DJ Opus ya. Nah, oke, baik, di sini kita sama ratakan untuk foto dan musiknya. Di sini kita samakan dan oke. Cukup seperti ini. Kemudian di sini kita tentukan untuk transisinya. Caranya adalah teman-teman tinggal klik saja bagian musiknya. Kemudian di sini kita pilih saja bagian masker. Nah, oke, di sini teman-teman bisa tentukan untuk beatnya ya. Nah, kita tidak menggunakan durasi waktu, tetapi kita menggunakan ketukan dari musik yang kita gunakan. Nah, caranya teman-teman tinggal klik saja bagian di atas, kemudian ada di beatnya di bagian bawah. Nah, baik, untuk caranya adalah seperti ini. Oke, ketika sudah selesai di sini pastikan jangan sampai salah, karena di sini kunci utama dari potongan per foto ya. Pergerakan foto akan mengikuti titik kuning yang sudah kita buat di sini. Nah, baik, langsung saja di sini kita klik saja bagian centang, kemudian di sini kita cari posisi titik kuning yang pertama ya. Nah, seperti ini. Kemudian kita luruskan menggunakan garis putih yang sudah kita disiapkan. Kemudian caranya kita tekan fotonya, kemudian di sini kita pilih bagian split. Nah, kemudian kita lanjut ke bagian titik kuning yang kedua. Nah, seperti ini. Kemudian di sini kita pilih bagian split ya, teman-teman. Nah, oke, kita pilih bagian split. Nah, seperti ini teman-teman bisa dipotong-potong saja sampai di akhir dari musiknya ataupun akhir dari titik kuning yang sudah kita buat menggunakan digit ini. Nah, baik, jadi di sini kita potong-potong saja, kita luruskan, dan di setiap foto nanti akan kita tambahkan tuh animasinya. Dan untuk animasinya teman-teman tinggal klik saja bagian fotonya, kemudian di sini kita pilih saja bagian animasi. Dan untuk editing yang kali ini kita akan menggunakan animasi di bagian combo dan bagian in ya teman-teman, dan bagian in. Nah, oke, jadi kita masuk di bagian combo untuk yang pertama. Foto yang pertama di sini menggunakan animasi zoom 1 ya. Oke, kita menggunakan animasi zoom 1, biasa berada di paling ujung. Nah, ini ya untuk animasinya. Oke, kita menggunakan animasi zoom 1. Kemudian jika teman-teman ingin mendapatkan kedip-kedip putihnya ataupun transisinya, kita klik saja bagian potongannya. Kemudian di sini kita bisa dapatkan untuk nama transisinya adalah wet flash yang sering digunakan. Kemudian di sini kita fullkan saja. Kemudian kita pilih amplitude ya teman-teman, artinya untuk semua foto. Kemudian kita centang. Nah, otomatis nanti di setiap pergantian dari pergerakan fotonya akan mendapatkan kedip-kedip putih seperti ini. Nah, baik, jadi untuk mempersingkat tutorial ini, admin sudah menyediakan sebuah video yang sudah jadi. Di sini teman-teman tinggal ikuti saja untuk animasi yang admin gunakan. Nah, baik, untuk bagian yang pertama di sini tetap menggunakan animasi di bagian combo dengan nama animasi yang adalah zoom 1. Kemudian yang kedua tetap sama, kita menggunakan animasi zoom 1 dan posisi yang musik seperti ini. Oke, posisi yang foto berputar seperti ini. Teman-teman bisa dapatkan untuk animasinya. Animasinya ini di bagian in ya, teman-teman, di bagian in. Dengan nama animasinya adalah rotasi ya. Oke, rotasi yang ini teman-teman. Jadi berputar. Nah, jadi hasilnya akan seperti ini. Oke, seperti itu. Nah, kemudian di sini admin juga menambahkan sebuah efek, yaitu efek frame, yaitu bingkai berwarna-warni. Teman-teman bisa dapatkan efeknya itu di menu efek frame ya. Di menu efek frame dengan nama efeknya yaitu efek LED. Nah, oke, efek frame kita klik saja di sini, kemudian di sini kita cari yang namanya efek LED, yaitu bingkai berwarna-warni di pojok kanan dan kiri. Nah, teman-teman bisa difullkan. Dan untuk animasinya cukup zoom 1 dengan rotasi saja, hanya kita selang-seling.
Dan untuk zoom 1 itu berada di animasi bagian combo. Nah, untuk zoom 1 di sini berada di animasi bagian combo ya, teman-teman. Nah, kemudian untuk yang rotasi, di sini berada di animasi bagian in ya. Bagian in, kemudian teman-teman cari yang sebuah foto berputar seperti ini. Nah, hanya untuk menghiasi saja. Kemudian untuk kedap-kedipnya di sini teman-teman bisa dapatkan di bagian efek. Di bagian efek kita cari yang namanya party ya. Kita cari yang namanya party. Nah, di sini kita bisa mendapatkan sebuah efek yaitu wet flash. Nah, ini ya, wet flash yaitu kedap-kedip putih. Nah, teman-teman silakan disesuaikan saja. Kemudian di sini admin menambahkan kembali untuk efeknya agar terlihat lebih menarik. Admin menambahkan efek split yaitu efek four screen, six screen ya. Ini yang admin tambahkan. Jadi hasilnya akan seperti ini. Nah, oke, kemudian jika teman-teman ingin mendapatkan sebuah foto muncul dari bawah seperti itu, teman-teman harus disiapkan seperti ini ya. Jadi foto itu akan muncul dari bawah. Nah, ini teman-teman bisa bermain di bagian menu overlay. Oke, menu overlay. Kemudian teman-teman bisa cari foto yang sama tetapi yang sudah kita hilangkan backgroundnya ya. Nah, seperti ini misalkan. Oke, jadi backgroundnya sudah hilang. Jadi bisa kita atur juga posisinya. Nah, seperti ini ya, untuk mendapatkan sebuah foto yang muncul dari bawah seperti ini. Ini kita menggunakan efek overlay dengan menggunakan sebuah foto yang sudah kita hilangkan backgroundnya menggunakan aplikasi PixArt. Nah, oke, itulah editingnya. Kemudian di sini jangan lupa ketika sudah selesai untuk watermarknya bisa kita klik dan kita hapus ya. Kita hapus. Kemudian di sini kita klik saja bagian centang untuk simpan dari hasil editannya. Oke, dan kemudian kita pilih bagian export. Oke, pastikan di sini teman-teman bisa ditunggu sampai selesai agar editannya itu selesai dengan sempurna dan masuk ke file dari galeri HP kita ya. Jadi di sini bisa kita tunggu. Dan buat teman-teman semua yang mungkin masih pemula untuk membuat jeduk-jeduk di aplikasi CapCut ya, pastikan datanya aktif ya. Karena di sini memang harus editingnya harus pakai data ya, karena animasinya juga kita harus download terlebih dahulu stikernya ya. Jadi agar bisa kita buka ataupun bisa kita gunakan. Nah, oke, sudah selesai, kita bisa share ke TikTok ataupun kita pilih saja bagian down, dan untuk AC-nya bisa kita lihat di bagian video. Tetapi kita lihat di posisi yang pertama ya. Nah, oke, kita lihat di bagian yang pertama. Nah, oke, untuk AC-nya ada seperti ini. Oke, cukup mudah buat editing sebuah foto jeruk-jeruk menggunakan DJ Gaun Merah dan versi DJ Opus ya. Nah, semoga bermanfaat. Jangan lupa untuk klik tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya agar teman-teman mendapatkan pemberitahuan terbaru dari channel ini. Oke, selamat sore dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.